Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Kita masih pada latihan contoh soal UAS IPA tingkat SMP tahun 2021 sesuai dengan kisi-kisi bagian yang ketiga bersama Ibu Hastuti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hormon progesteron dihasilkan pada organ berikut, ya, ovarium. Terdapat grafik yang mempengaruhi siklus menstruasi, maka hormon yang mempengaruhi ovulasi adalah, ya, sesuai grafik, LH, luteinizing hormone. Berikutnya, bila urin bernanah merupakan gejala penyakit, ya, gonore. Soal berikutnya, contoh soal berikutnya dari hibridisasi. Bila jagung manis ukuran kecil disilangkan dengan jagung hambar ukuran besar, rasa manis dan ukuran kecil merupakan sifat dominan. Konsumen menyukai jagung rasa manis ukuran besar. Fenotipe ini dijumpai pada keturunan kedua. Bila jumlah keturunan kedua 160, maka jumlah tanaman jagung yang memiliki sifat buah manis ukuran besar sebanyak, ya, 3/16 × 160. Maka jawabannya 30 tanaman. Jika ayahnya bergolongan darah O dan ibunya bergolongan darah AB, maka golongan darah yang tidak mungkin pada anaknya, ya, O dan AB. Golongan darah O, gametnya inol dengan inol atau IO dengan IO. Golongan darah AB, gametnya IA dan IB. Maka yang tidak mungkin adalah O dan AB. Berikutnya, jika gaya kulom 2 muatan 4 newton, lalu jaraknya dijauhkan 2 kalinya, maka gaya kulom menjadi, ya, 4/4, maka menjadi 1 newton. Pada rumah terdapat TV 100 watt digunakan 10 jam per hari. Biaya per kWh-nya 1000. Dan biaya bebannya 10.000. Biaya listrik yang digunakan untuk TV tersebut pada 30 hari 1 bulannya, ya, 100 × 10 × 1.000 ditambah 10.000, 40.000. Nah, ada pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik. Pakai kaidah tangan kanan, maka A itu adalah utara, B adalah selatan. Besarnya IP pada trafo ini, VP berbanding VS 2/1. Kebalikannya, IS berbanding IP 2/1, maka IP 1/2 × 0,4 ampere, 0,2 ampere. Gaya Loren terjadi karena adanya, ya, benar sekali, arus listrik dalam medan magnet. Terima kasih sudah memutar video pembelajaran di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.